target locked. Boom! Wah, martisnya yang hilang, guys. Mamam! Magnus! Hari ini kita akan menggunakan Kabom 3, guys ya. Orang-orang kan ini sampai sekarang nih ya, mereka tuh ngertinya tuh main Kabom 1 sampai bosen, guys ya. Jadi hari ini kita akan menunjukkan untuk gameplay Kabom 3 bakal seperti apa. Jadi satu yang penting kalian tahu, guys ya, Kabom 3 itu bakal keluar mulai di slot 5 ya. Jadi kalau kalian bisa dapetin ke slot 5 itu lumayan bagus juga. Ini kita ambil Esme gak ya? Ambil apa? Kan slot ada gak? One-one dulu deh ya. Oke. Okay. Ini kita masih belum tahu mau main kemana. Kita kumpulin dulu aja. Karena di sini gue bakal coba untuk ngincer kristal juga kalau bisa ya. Wah, ini dapat grok pagi-pagi 2 biji. Disuruh nih kayaknya ya. Tuh, kayak disuruh gitu gak sih kita? Main combo-combo haram ini, guys. Asli kah nih? Waduh. Udah pagi-pagi udah ditanya ini asli atau enggak, guys. Cuma ini emang kita harus ke slot 5 dulu, karena dia kan hero yang harganya mahal, guys ya. Jadi sebetulnya tujuan Kabom ini apa sih, Bang? Tujuan Kabom ini sebetulnya adalah buat nge-counter hero-hero yang bisa kayak nyusahin kalian, guys. Misalkan ada orang yang pakai Irithel 3, terus mereka umpetin di ujung, kalian mau incer, atau mereka menggunakan Chang'e, ya, kalian mau incer. Itu kalian bisa setting supaya dia tuh nabrak, ya, guys ya. Kita bakal ambil yang mana nih, guys? Belum tahu ya. Sabar dulu deh. Kalau buat early inspire lebih kuat, kalau purify itu buat positioning lebih enak gitu ya. Jadi beda tujuan. Brownnya open fort, itu open fort. Bus 2 juga open fort. Semuanya aja open fort ini, guys. Pokoknya nanti nih kalau bisa secepat mungkin kalian ke slot 5 supaya kabumnya cepat-cepat keluar. Jadi kalian bisa menentukan juga mau main ke arah mana. Nggak dapat blessing, jual aja dulu. Gua mah pokoknya kalau blessingnya nggak keluar gua jual lagi, guys ya. Martis boleh deh kita kumpulin ya. 4 orang main open fort, guys. PR nih ya, PR ya. Lawan Izal 2 kali ya, darat 400. Hah, luar biasa ini, guys. Martis lagi. Martis, Karina, Lancelot. Kalau kristalnya assassin sih boleh-boleh aja, guys. Ini semoga ketemu Baby King deh gua. Tolong Baby King, ketemu aku. Ya, kita butuh ketemu Baby King nih, guys. Oke, kita untung kecerat sedikit. Jebret. Masya jual. Oke, duitnya maksimal. Ambil ini dulu, ambil ini. Langsung naik slot, guys. Posisi ketiga. Gak butuh ini, guys. Gak butuh kita, guys. Helm dulu lah. Helm adalah item yang sangat bagus ya, guys ya. Mau apapun kombonya, helm itemnya, guys. Kita udah slot 5, apakah kabom kita akan keluar cepat? Ini kalau misalkan kabom kita keluar cepat, kita bisa menentukan langsung mau main ke arah mana ya. Tapi ya jangan terlalu berharap lah, guys, sama kabom di early game. Oke, kayaknya kita bakal bermain ke Kadia, guys. Kalau dari bau-baunya sih main ke Kadia ini ya. Kita bakal main ke Kadia aja. Kalau Kadia mungkin bakal kita pakai purify, pakai grok di tengah. Nah, ini kita taruhnya tetap di sini, ini tetap di sini. Kita refresh sekali, grok di tengah 2, masukin ini. Oke, nggak nabung nggak apa-apa ya kita ya. Kita udah harus mulai menang nih, guys. Nanggung ya, udah kayak gini. Udah terlanjur win streak di awal. Pukul, groknya sundul. Kita nih Venomnya belum nyala nih masalahnya. Kalau Venomnya udah nyala lebih enak. Ih, masa kita masih kalah? Suruh duk. Ini udah berapa kali nih gua hero-nya ke copy, guys. Tajir melintir dia. Dapat ini. Ya ampun. Masih kalah ya, udah all in ya istilahnya ya. Sampai nggak nabung 20 loh kita. Kabom mau keluar gak sekarang? Petakai. Oke, ini udah enak sih. Udah enak ya, guys ya. Sudah lumayan enak. Akainya ambil 2, Aldosnya belakangan.
taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Oke, ya kita mah di depan semua aja guys. Ini tinggal gimana caranya kita bisa nyalain Venomnya ya. Wah, kayak gue bintang 2. Gue ini selalu ya guys ya, terakhir-terakhir ngerol dapet sampai duit gue tuh nggak 20 guys. Jadi kalau kalah ini nyesek banget ini. Karinanya 2. Wah, bilang gue nih kayaknya. Kalau grok gue udah dapet Venom sih menang ini. Cuman grok gue masalahnya belum ada Venom ya. Grok lawan Karina tanpa Venom, bisa apa kita? Ulti dulu, ulti dulu, ulti dulu, ulti dulu. Cow-nya sepak sekali. Grok sundul. Nah kan, grok lawan Karina. Menang mana guys? Ini ada lifesteal, gue gak ada. Duduk lagi. Udahlah, duit gue gak 20 terus lah gue sini. Marah lah gue. Marah lah gue. Dari tadi kayak gini-gini ya. Menyebalkan. Grok lagi, Masya. Udah, kayak gini dulu, lebih kuat. Kalau sekarang gak apa-apa, duit 19 guys ya. Soalnya udah pasti menang ini kan, gak mungkin kita kalah. Sekaligus kita ngumpulin grok di slot 6. Dapat mirror, oke, lumayan. Ini kita punya monastery, kita lihat dulu yang main magic. Cuma satu ya main magic ya. Kita ambil Husklaw aja deh. Bisa dipakai buat one-one-nya nanti. Kita ke slot 6. Refresh sekali. Ambil Harley dulu ya. Kalau kayak gini kan udah lumayan oke nih guys. Kalau sampai butuh cow-nya gue jual guys ya. Kayaknya sih cow kita tidak akan bisa bintang 3 guys. Oke. Grok-nya ada lifesteal, ada Venom. Kita mah hari-hari grok dulu guys. Sudah kayak combo yang auto win gitu ya, pagi-pagi pakai grok mah. Apalagi kalau dapat kesal Kadia. Nggak dapat kesal Kadia aja udah cukup kuat loh sebenarnya. Ayo. Time slot-nya kena Venom, nggak bisa regen ya ntar ya. Gak bisa regen ya ntar ya. Grok itu enak guys, dia tuh bisa pergi-pergi ya, makanya bisa ngeregen dulu guys pakai helm ini guys. Item yang cocok banget ya buat grok. Puk 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 puk. Ulti pulang lo ya. Dan slot bintang 2 bisa apa guys? Kalian perhatiin gak sih dari tadi tuh duit gue 19 terus guys. Jadi kayak setiap kali ronde-ronde itu kayak mau jual hero gitu. 6. Grok keluar lagi ya 2 yuk. Grok. Harley, cow. Harley. Harley-nya bintang 2. Oke, ini jangan ngeroll lagi nih. Ntar duitnya 19 lagi, panik. Yang main combo kayak gue siapa aja? Magic. Magic-nya 4. Banyak banget magic-nya, guys. Si GT-GT, guys, ya. Kalau gue mah nggak penting, guys, ke magic, guys. Yang penting kita 6K dia cepet-cepet aja. Duduk. Ulti. Kita kasiumnya belum dapet sama sekali, ya. Jadi Kasiumnya nih sebetulnya kalau mau Venom boleh, mau Kadia juga boleh. Paling bagus sih Kadia ya. Mau Magic juga sebetulnya gue terima-terima aja deh. Soalnya kan kayak nggak gampang nih ya. Apalagi kalau misalkan kalian mau milih-milih sinergi, Kabom 4 itu bakal lebih sulit dibandingin Kabom 1. Kalau Kabom 1 kalian nggak suka, kalian tinggal refresh ganti sinergi. Kalau Kabom 4, dapat 1 aja tuh udah susah guys. Jadi kayak nggak bisa terlalu milih guys ya. Kadia, Venom. 1, 2. Masyanya bintang 2, nggak dapat blessing juga. Ya udah sabar guys, nggak ada yang bisa kita lakukan lagi guys ya. Ini kita lihat dulu, kita value 3-3. Gila, ini blessingnya banyak banget. Udah 6K dia tiba-tiba dia. Itu namanya benar-benar lagi direstuin ya sama Muntun ya. Ini blessing. Ini blessing. Wah, luar biasa. Berarti dia nggak pakai grok dong. Berarti dia nggak pakai grok dong. Iya, dia nggak pakai grok ya. Tapi kalau dia pintar, mestinya sih dia tetap ambil grok, guys. Dia nggak ambil grok loh. Dia mau main Freya nih, guys. Ya. Mau main Freya campur magic kayaknya. Oke, kita kasih tahu aja, guys. Combo yang sudah terkenal kuat, emang tuh emang ada alasannya, guys ya. Grok dengan Kristal Kadia. Paling dapat item sampah nih gua nih. Oh, itemnya bagus-bagus sih. Sejelek-jeleknya dapat Venom ya. Sejelek-jeleknya dapat Venom. Oke lah, nggak nolak kita guys. Emang ini kristal yang kita mau kok. Kita butuh Kabom secepat-cepatnya. Ini berarti Harley kita bisa jual ya.
Harley kita bisa jual 1-2 dapat blessing lagi. Ichonya dapat blessing lagi loh. Seru ini ya, seru ya. Ichonya ambil lagi, kita tidak perlu pakai masya-masyaan. Kita tinggal cari Icho 2 lagi. Cangkal 2 Harley tidak butuh. Jual. Jual. Rock naik. Tidak dapat blessing juga. Oke ya, lumayan ya. Cow kita bisa dapat double blessing. Cuma kita butuh partisipasi dari yang lain nih. Eh, kenapa Venom di sana? Geblek, geblek. Venomnya mesti dicangkel guys ya. Ngaco, gua ngaco, 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 ngaco. Ini Venomnya jadi gak aktif nih guys. Kebodohan yang hakiki ya dari seorang Buzz Clemens. Aduh, jadi kalah nih gara-gara gak ada Venom nih. Kalau ada Venom mah udah roto dari tadi nih. Srot. Gebukin. Puter-puter. Kan jadi kalah kan? Jadi kalah gara-gara kebodohan diri sendiri guys ya. Ya udahlah, kita jadiin cow-nya late game aja lah. Kabomnya Lightborn. Nggak nyambung. Refresh dulu. Nggak dapat blessing juga. Emang kucrit nih ya. Cow-nya masih nunggu. Sisa berapa? Sisa 2 ya. Tahan, tahan, tahan. Kita bisa, guys. Bagusan di Belerick tengah ya, Venom-nya ya. Karena dia sekali ultinya area. Kalau Chang'e itu biarin aja dia bunuh satu-satu, guys. Belerick-nya buku. Tok, 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 tok. Chang'e kita sih aman sih. Oke, mati satu. Ulti. Kena racun lu satu layar. Pukul, pukul, pukul. Sundul. Waduh, kena odet, guys. Sundul lagi. Serot. Menang gak nih kita nih? Kayaknya masih kalah deh. Masih kalah ya. Tebal banget ya. GT-GT udah 6 kadia dia. 6 kadia, 3 guardian. 4 ini gila, jadi banget dia guys. Blessing emang gak pernah bisa bohong. Cho. Oke. Grok kita udah banyak. Ini kalau gua dapet kesal kadia ya, udah selesai guys game-nya guys. Iya 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 iya. Itemnya paling bagus, concentrate bagus ini concentrate. Ya, ada concentrate, bisa buat Belerick, bisa buat Chang'e. Nah, apa gua bilang? Apa gua bilang, guys? Dapat Kadia lagi. Lumayan juga nih. Nah, lo. Nah, lo. Kalau kayak gini gimana coba? Kalau kayak gini gimana coba? Ini udah enak banget ini. Grok-nya masih nahan ya. Tahan dulu deh. Ini kayaknya bakal Akai bintang 3 nih. Akai bintang 3. Grok bintang 3. 7. Oke, cari satu Grok lagi, cari satu Akai lagi. Cari satu Cho lagi. Yang nggak dapat kita copy. Oke, ini nggak buru-buru ya. Sebetulnya kita udah bisa Grok bintang 3, cuma gue sabar-sabar aja. Karena nggak tahu yang mana yang bakal keluar duluan. Waduh, Grok gua dihajar Martis. Tolong, sepak. Jangan kasih dia bergerak. Kena cucuk hilang nih gua nih. Kena cucuk hilang gak sih? Waduh. Waduh. Belum ya, belum ya. Sabar ya, sabar lu ya. Tunggu aja waktunya. Abis ini kita next stop ya. Hai Kobas. Jangan ketawa-ketawa dulu lu. Jangan ketawa-tawa dulu ya. Jangan ketawa-tawa dulu. Kita tuh semua ada rencananya main kayak gini ya. Kabumnya mana nih? Kabumnya Archer ya? Kabumnya Archer. Ya udahlah, kita copy aja guys. Mau biji mana lagi? Taruh di belakang dikit. Ini di sini. Ini di sini. Turun. Kabumnya ambil ya. Karena dia kabumnya Archer ya, apa boleh buat guys. Terpaksa nih ya. Walaupun kristalnya tidak sesuai sama keinginan, tapi apa boleh buat, ini udah late game nih guys. Kalau kita nggak mulai ambil dari sekarang, nanti dia nggak jadi bintang 2 guys. Karina bintang 3 dengan Archer lawan Grok, mestinya sih nggak sanggup dia ya. Mestinya nggak sanggup guys. Ulti, kena Venom rame-rame. Ini kita bisa keempat Venom ya. Di sini keempat Venom lah. Grok, ayo, ayo, ayo. Ohayo gozaimasu. Ayo, mau ngapain? Nggak berasa lu pukul-pukul gua. Itu kayak kesannya tuh kayak menggelitik-menggelitik doang guys. Gak ada efek gitu ya. Gila sih gua nahan selama ini.
Akai bintang 3. Akai bintang 3 loh. Chou. Ada Luoyi. Ini kayaknya Chang'e-nya bisa gua nggak pakai. Masukin Wanwan aja kali ya. Nah, cakep nih. Cakep nih, guys. Ini Gengar di kanan, keluar kiri. Nah, ini kita bakal tabrak-tabrak berhadiah, guys ya. Kita kasih lihat ke kalian tabrak-tabrak berhadiah yang dimaksud sama si Katom. Katom, ngung-ngung, dia tabrak Kari nih. Karinya langsung otomatis mati. Ceder! 12.400, guys ya. Pokoknya nih bisa dibilang ya, ini adalah meta tabrak lari. Jadi siapapun yang sebetulnya mau melarikan diri itu nggak bakal bisa, guys. Langsung kita kejar, kita tubruk, langsung meninggal, guys ya. Apalagi nanti kalau dia bintang 3, guys. Udah otomatis roto semua, guys. Ini kayaknya ada yang harus kita korbankan ya. Kita cuma pakai 3 hero loh sekarang. Yang bisa diganti ini cuma Chang'e. Yang bisa diganti cuma Chang'e. Berarti kita ganti ke Wanwan. Terus ambil satu archer lagi, ya kan? Udah bener gak? Yah, diambil, guys. Kampretos ya. Ambil ini deh. Ambil sedikit item attack. Worm Slayer kita nggak butuh ya. Jadi ini kita udah fenomena nyala. Terus kita juga pakai si Halberd. 1, 2. Archer. Mestinya ini ganti Wanwan ya. Mestinya kita ganti Wanwan guys. Sudah ini kayak gini dulu. Luoyi-nya jual. Oke, kalau Chang'e-nya jadi nggak masalah. Cuma kalau ada Wanwan, gue ganti Wanwan supaya kita bisa nyalain Archer juga ya. Akai pakai Venom. Akai Venom campur si Halberd GG juga kali ya. Ini Akai ini hero yang kayak jarang banget orang bikin nih sebenarnya. Tapi kan dia Guardian juga. Jadi sebetulnya potensi dia mestinya sama kayak Belric guys. Apalagi kalau kita kasih Crystal Venom. Sama-sama aja kan, puter, damage-nya 21.000, nggak salah. Damage-nya malah kenapa di si Harley, guys. Jadi dulu ini, cari Wanwan, masukin Hanabi, asik nih, bisa ke 6 Venom ya kita ya. Bisa ke 6 Venom. 30. Oke, kita lihat dulu guys ya, ada yang menggunakan Hyper Carry di ujung atau enggak? Nih, ini kan dia taruh di sebelah sini nih ya. Dia taruh di sebelah kanan, berarti dia keluar ke kiri. Berarti ini udah posisinya pas nih. Posisinya pas si Kabum, jadi dia bisa bisa nabrak si siapa tuh namanya? Nih, nabrak si Hellcat bintang 3. Karena Hellcat bintang 3 aja tuh darahnya cuma berapa sih? Wah, cuma 9.000, guys. Baby King apa yang bakal ketabrak? Nih, Hellcat-nya kena ya. 9.000, darahnya langsung target lock. Wah, Martisnya yang hilang, guys. Hellcart-nya pindah, Martis-nya yang ketabrak, guys. Berarti itu ngecasnya tuh kayak tunggu penuh, baru dia bener-bener targetin yang paling jauh, guys. Ya, nggak langsung dari awal, guys. Martis-nya hyper carry langsung meletus, guys. Mamam! Bisa apa dia kode kayak gini, bos? Udah terbaik lagi kita kayak gini, ya. Next slot aja. Ambil ini dulu. Ini kita butuh Wanwan ya abis ini, guys. Bagaimana kita memasukkan Wanwan? Archer. Kalau kita dapat misal Archer sih boleh juga nih guys. Sudah enak banget. Udah ini udah cakep banget. Kobas ngechat. Ngechat lagi. Dikira apa guys? Ini kayaknya dapat Guardian ya sih. Kita nggak ada Guardian. Berarti emang harus dipakai semuanya guys. Belric. Coba aku mau pakai Akai Venom. Akai Venom ya guys ya. Nah, ini kita kasih helm nih guys, Akainya guys, biar imbang ya. Grok dapat helm, Akai juga dapat Venom, dapat helm juga, nggak boleh curang ya. Ini kita bakal coba agak sedikit umpetin di belakang nih guys. Wanwannya kita gantiin sini, dapat 3 ini jual dulu. Nanti kita kalau bisa dapat Hanabi ya. Hanabi. Lucian ambil dulu. Chang'e kita jual ya, udah mau bintang 3 loh padahal. Demi sinergi yang jadi, kita lihat guys. Hypernya ini di sini, ini maju. Oke ya, udah nggak ngerti lagi guys, gue posisinya guys. Mereka ini posisinya semua berantakan. Oke, dia bakal nabrak Silong. Dar, Silongnya pulang guys ya. Meta tabrak lari, kita lihat Akai damage-nya berapa. Apakah di sini Akai akan mengecewakan atau bahkan lumayan kuat guys.
AK Venom, cut, puteran beracun. 14.000 ya damage ya. Kedua setelah Grok, guys. Jadi ini boleh lah guys ini, duet maut ya. Satu dapat kesal Venom, satu dapat kesal Kadia. Lengkap sudah kita. Aku tinggal butuh Hanabi satu nih. Tinggal butuh Hanabi satu ya. Masukin ini, naik slot aja. Ini jual, ini kita udah pasti menang nih. Tinggal nyalain aja guys, 3-3-6-6. 3-3-6-6 ya. 3-3-3-6-6, kabomnya di sini cukup 2 aja guys. Karena dia darah udah 12.000. Kalau dia dapat blessing ya, dia darahnya 15.000 guys. Ini 12.000 kali 150% nambah 6.000, 18.000 guys kali tabrak guys. Siapapun yang darahnya di bawah 12.000 udah pasti mati guys ya. Ini ketabrak gak nih Karinanya? Aduh, ketabraknya ini dong. Gar! Moskovnya hilang guys ya. Kenapa Moskov yang hilang guys, bintang 1 lah dia. Ini apa? Landslot bintang 3. Aduh, akainya. Akainya dibantai. Cut. Ini hypernya di ini ya. Kita lihat. Grok yang gak bisa mati. Sundul lagi. Mamam tuh. Ditabrak semua guys ya. Akai damage tertinggi, Grok kedua. Tinggal cari Hanabi aja nih guys. Hanabi ini kalau dicari nggak keluar-keluar ya. Archernya kelebihan malah. Hanabi. Ayo, ini archernya kelebihan. Ini kita nggak pakai si kabom kali ya. Oke, kita nggak pakai kabom dulu guys berarti guys. Kabomnya kita singkirkan dulu. Karena ini mau diincar juga Aurora buat apa guys? Sudah, kita mendingan nyalain ke 6 Venom. Akai, bertahan Akai. Gila, puter-puter beracun. Masih menang dia ya? Jangan bilang masih menang dia. Satu lawan rame-rame. Grok andalan kita guys. Mereka bingung guys, mau bunuh pakai apa guys? Mau bunuh pakai apa lu? Mau bunuh pakai apa? Nggak takut guys. Pulang. Combo kita jadi guys di sini dengan Akai beracun, Grok beracun ya di sini, walaupun terakhir-terakhir guys, kabom kita harus kita keluarkan. Cuma ini ya bisa menunjukkan ya, dia sekali tabrak lari bisa langsung ngebunuh Martis Hyper Carry ya. Martis bintang 3, assassin sekali tubruk langsung hilang. Kalian mau minta apa lagi guys? Jadi ini masalah positioning sih guys. Jadi kalau apalagi kalau misalkan dia bikin Martis di posisi kayak tadi, terus belakangnya assassin, kan assassinnya pasti lompat tuh ke depan. Itu pasti yang ketabrak kak, si Martis ya guys. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens. Kita bakal jumpa di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Tapi belum gue kasih lihat ya ini ya. Tadi berapa value-nya. Itu banyak bintang 1 cok. Nah, 114 guys.